dalam bab pentafsir, ya, ada dua kata kunci, ya, dua kata kunci yang memerlukan penafsiran. Ya. Yang pertama ialah pada suatu hari presiden datang ke satu tempat, ya, dan presiden mengatakan dia mengadakan satu sayembara, iaitu mencipta benda yang hidup. Itu kata kuncinya. Jadi siapa yang nak mengambil bahagian harus mentafsir kata kunci ini. Ya? Apakah benda yang hidup? Sebab kita sebagai manusia yang hidup, kita tak boleh mencipta benda yang hidup. Ya? Semua ciptaan hidup dicipta oleh Tuhan, kan? Ya? Jadi ada tiga orang ambil bahagian, ya, termasuk seorang resi muda ni, ya, resi muda ni. Dia kata dia tidak boleh mencipta benda yang hidup, tapi mungkin boleh mencipta benda yang seakan-akan hidup. Baik. Ciptaannya ialah dibuat daripada tanah liat, ya, iaitu ikan-ikan karang yang berwarna-warni, ya. Ikan karang berwarni berapa ekor, kemudian dicat, ya, dicat. Kemudian apabila diperagakan di tepi pantai yang airnya jernih, ya, kalau lihat dari jauh, seolah ikan itu memang seolah-olah macam berenang, ya, di dalam air dan seolah hidup, ya. Dan apabila presiden melihat hasil ini, presiden mengatakan bahawa ini ciptaan yang boleh katakan hampir tepat dengan apa yang dikehendaki, ya. Tetapi presiden ini dia memang apa ni, agak garang dan kadang-kadang tindakannya di luar apa ni, di luar apa ni, ya, sangkaan kita. Maka dia melemparkan apa ni ciptaan itu, ya, dibaling satu benda yang macam bulat macam buah kelapa gading, ya, kemudian dia macam bergigi, ya, dan dibalingkan ke ciptaan resin yang bagus ni dan hancur, dan apa yang dibaling itu masuk ke dalam laut, ya, masuk ke dalam laut. Apakah implikasi daripada apa ni balingan ini atau bahan yang dibaling ini, ya? Selama ini di perairan Ogun Sotho, di karang-karang ni, tidak ada kita panggil sebagai apa ni tapak Sulaiman, tak ada. Tapi selepas peristiwa itu, tapak Sulaiman mula datang, ya, merosakkan karang, ya. Jadi penduduk yang prihatin mula apa ni mengambil inisiatif untuk apa ni membunuh, ya, ataupun membuang apa ni tapak Sulaiman ini supaya karang-karang itu terpelihara, ya, terpelihara. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau kita berbuat baik pada alam, maka kita akan mendapat balasan nirwana ataupun surga lah, ya. Dan dari situ ada orang yang tidak rasa puas hati, ya, kerana apa ni tafsiran bahawa kalau kita berbuat baik maka kita akan dapat balasan yang baik di surga, kan, ya, balasan surga. Maka ada satu orang yang datang ke pulau itu, ya, dan yang merasa tidak senang hati, dan resi ini mengatakan bahawa, resi tua ini mengatakan bahawa dia kata akan datang, ya, akan datang. Jadi kata kunci yang kedua ialah akan datang. Apa yang akan datang itu? Jadi macam berbagai orang mentafsirkan kata kunci ini, ya. Dan ada yang mengatakan bahawa yang akan datang itu Tuhan, ya. Tapi maksud resi itu ialah, ya, yang akan datang itu ialah kebenaran, ya. Walaupun kebenaran itu tak dapat dizahirkan di dunia, ya, tetapi di akhirat nanti, ya, Tuhan akan menunjukkan kebenaran kepada kita, ya. Itulah yang apa ni yang ingin saya sampaikan, ya. Memang saya rasa memang dalam banyak-banyak bab ini bab yang agak sukar, ya, terutamanya untuk golongan pelajar, tapi saya harap dengan penerangan ini dan juga penerangan guru-guru akan memudahkan, ya, pelajar untuk apa ni memahami apa yang ingin saya sampaikan dalam bab pentafsir ini.